Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Nas Bung enak lagi kepingin makan nasi pecel di warung obor Jagung Poso Jombang. Nasi obor sangat terkenal kalau di Ploso. Kita kepingin mencicipi nasi pecelnya, nasi obor Jagung Poso Jombang. Ini lokasi warung nasi obor. Sekolah obor ini pun pinten tahun? Setahun ge. Oh lebih. Niki menuni nasi obor, pecel, rawon kali lodeh bu. Lodeh rawon. Kali pecel. Potongan. Potongan. Niku lek sekul pecel, pinten bu sak porsi? Salah ya bu nggih. Nengang hitikan 7,5. Kulo pecel original mawon mboten usah tikan, blenger tikan bunder. Nasi pecel obor Jagung Ploso Jombang. Kita makan di sini. Sore-sore Jombang habis hujan deras. Kita makan yang anget-anget. Nasi obor di warung nasi obor Jagung Ploso Jombang. Satu porsi Rp5.000. Nanti kita lihat isinya apa saja nasi pecel obor Rp5.000. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat isiannya. Nasi obor Rp5.000. Ternyata ini ada peyek udang. Dapat satu tahu. Ini ada nasi pecel plus tauge sama mentimun. Monggo bersama Nasbung Enak Kuliner kita makan sore nasi pecel, nasi opor khas Jombang. Terima kasih yang sudah ngeklik video Nasbung Enak Kuliner Jombang. Dan jangan lupa subscribe dan tombol notifikasinya. Nasi obor khas Jombang. Rp5.000 dapat payek banyak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 lembar payek dawu. Rasa pecel khas Jawa Timur. Buka ayo mulai jam pinten, Bu? Jam kali. Jam kali nggih. Ngantos biasane? Nek pukul. Nggih. Buka jam 2 siang sampai jam 9 malam. Nah, rame jam 8 sudah habis. Ini sudah paling terkenal kalau di Ploso. Nasi obor sudah pasti pada tahu. Satu porsi Rp5.000 sudah dapat nasi plus bayak sama satu tahu. Rasanya mantap luar biasa. Jombang habis diguyur hujan, makan yang anget-anget.
Terima kasih yang tetap mengikuti video Las Bukenak Kuliner, jalan-jalan makan di warung obor Ploso Jombang. Terus dibungkus niku rawon sambel dhewekaken mbok nggih. Campur napa? Oh nggih, mboten napa apapun. Kon nyek dhewekaken teng mriyo. Nggih nggih, wonten pinggir. Kita bungkus nasi rawon untuk dimakan di rumah. Kali ini yang kita nikmati nasi pecel khas Jombang. Ini Rp5.000 sudah dapat satu porsi banyak. Cukup hanya dengan 5.000 sudah menikmati nasi pecel yang mantap luar biasa. Rp5.000 sudah porsi jumbo. Jombang habis diguyur hujan, mantep makan nasi pecel di warung obor Rejo Agung Ploso Jombang. Banyaknya besar-besar. Cukup dengan Rp5.000 sudah mendapatkan satu porsi nasi pecel obor. Baiknya betul-betul kriuk. Alhamdulillahirrohmanirrohim, satu porsi nasi pecel obor khas Jombang sudah habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nas Bukenak Kuliner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.